Oke Mas Ron, selamat datang lagi di channel Cyber Dragon. Di kesempatan kali ini ada motor Old Fiction ya. Old Fiction itu ada kodenya, kode error 46. Nah, seperti apa sih kode error dari 46 itu? Mari kita simak Mas Bro. Pertama kita kontak dulu ya. Di sini kita bisa kontak Mas Bro. Nah, lampunya itu pertama nyala panjang ya, itu normal. Kemudian kita hitung. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Nah, 4 panjang pertama itu menandakan 40 Mas Bro. Jadi itu kalau kode panjang itu mewakili 10. Jadi ada 4 itu 40 ya. Kemudian kedipendeknya itu 6 Mas Bro. Nah, itu berarti 46. Nah, itu berarti kodenya 46, kode kerusakannya. Nah, apa sih yang menyebabkan kerusakan ini Mas Bro? Oke Mas Bro, kerusakan kode 46 ini biasanya terjadi di sektor spool, kemudian kiprok dan juga aki. Oke Mas Bro, kita cek satu-satu Mas Bro. Oke, pertama kita cek tegangan akinya Mas Bro. Ini min, ini plus. Tegangannya 13,27. Coba nanti kalau dikontak itu berkurang atau tidak ya. Tapi masih 13 ya. Oke, coba kalau di starter. Sekitaran 13. Coba kalau di on. Oh, ini ada yang enggak nyambung. Oke, kita cek soket-soketnya Mas Bro. Ini juga itu. Oh alah, kayak gini ya. Kobokan. Kotor soket-soketnya sini, kotor Mas Bro. Kita cek juga di bagian ini soket. Kita bersihkan dulu Mas Bro. Soketnya ini kotor banget. Oke, kita ganti yang baru Mas Bro. Oke Mas Bro, ini untuk kiprok yang masih normal seperti ini ya. Kalau dilepas itu masih bunyi Mas Bro. Kita cek, coba berapa volt dianya. Ya, 13, 12 masih normal ya. Kita
barat atau utaratan mas bro. Oke, kita cek juga nih bagian spoolnya, seakan spool mas bro. Oke, biar lebih afdol kita cek ini udah dicek tapi kotor mas bro, seperti dipakai pasirin ya. Kemudian kita cek sekaligus di bagian magnetnya mas bro, biar kita lebih plong gitu. Jadi udah dicek ini emang kotor, kita cek magnet. Nah ini mas bro, kondisi yang kotor banget seperti dimasukin pasirin ya dalamannya. Ini pada bagian sini juga ya, tuh kotor banget. Dimasukin taslim mas bro. Nanti kita bersihkan dan juga nanti kita kencengin soketnya biar lebih gigit mas bro. Oke, seperti ini mas bro kondisi dari spoolnya ya, tidak ada yang gosong ataupun yang cacat ya, jadi masih tetap normal tuh, belum ada yang kebakar ya. Ataupun gosong-gosong atau mungkin kabel-kabel pada putus gitu mas bro, ini belum ada tanda-tandanya, masih normal, berarti masih oke mas bro. Hanya saja tadi beberapa soket itu kendur ataupun kotor mas bro. Kurasa poinnya itu aja mas bro. Oke, kita pasang lagi dan kita perbaikin soket-soketnya, kita bersihin mas bro. Kita soket-soketnya kita rengketin ya biar lebih menggigit itu mas bro, kita agak angkat-angkat, nah biar lebih menggigit mas bro. Oke, sip, mantap, udah bersih soketnya, tinggal kita pasang lagi. Oh, ininya juga mesti kita kosok-kosok nih. Ini kita kosok-kosok dulu.
sip. Ini agak seret mas bro, emang kita harus agak sedikit, itu mantap. Sip, kalau soket satu ini untuk pulser sih. Oke mas bro, udah beres, tinggal kita cek ulang mas bro terkait dengan instalasinya dan pengecekan ini. Sikringnya udah dibersihin tadi, udah diganti juga sama yang baru. Soket mesinnya udah, dan kita cek lagi untuk oke, sudah tidak ada error 46 lagi mas bro. Kalau seumpama sobat itu masih ada error 46, si 10 udah beres, kemudian soketnya udah beres, ini sikringnya udah oke, berarti penyakitnya tinggal ada di kiprok. Kalau seumpama sobat itu mempunyai kasus yang serupa terkait dengan error 46 ini di old fiction mas bro. Oke, segitu aja mas bro untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam.